Bocornya jadwal keberangkatan dari Supah sang artis terkenal di Indonesia, Rizky Billar dan Lesti Kejora, membuat semua fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ada di laman media sosial pada hari ini dibuat bahagia tak terkira. Beberapa tempat destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh Leslar ini telah membanjiri laman media sosial pada hari ini. Semua orang mulai berfantasi dengan serba-serbi negara Turki. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Kabar bahagia lagi-lagi telah datang dari sepasang muda-mudi fantasional Rizky Billar dan Lesti Kejora di hari ini. Seakan-akan sedang meluapkan rasa bahagianya sebelum hari H keberangkatan dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ke negara Turki. Lagi-lagi semua fans yang ada di media sosial sungguh berbahagia dengan kabar ini. Seperti unggahan yang baru saja diposting oleh aktor muda Rizky Billar pada hari ini. Dalam unggahan tersebut nampak aktor muda Rizky Billar sedang berpose dan bergaya memakai pakaian jas ala Turki yang akan dibawanya nanti ke negara yang sangat terkenal dengan julukan negara transkontinental tersebut. Busana Turki yang berwarna coklat muda tersebut akan dikenakan oleh Rizky Billar nantinya ketika telah berada di negara Turki. Saking hebohnya serba-serbi perjalanan wisata Rizky Billar dan Lesti Kejora nantinya ke negara kekhalifahan Islami tersebut tepat pada hari ini pada tanggal 20 Oktober 2021 telah mulai dibocorkan beberapa agenda perjalanan dari sepasang cinta abadi ini ke Turki. Apa saja bocoran jadwal dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ke Turki? Inilah pembahasannya. Dilansir dari beranda laman media sosial Instagram dari manajer Rizky Billar yaitu Derry Saputra telah membocorkan beberapa jadwal dari kegiatan dari aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Keberangkatan tersebut akan direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2021 nantinya, tepat pada hari Jumat mendatang. Dengan keberangkatan beserta keluarga besar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora, di antara jadwal tersebut nantinya adalah pembuatan konten YouTube, syuting, dan yang pastinya adalah berwisata ke berbagai spot yang ada di negara Turki. Mulai dari Blue Mosque, Galata Bridge, Kappadokia, Gorem, Urgup, Konya, Istiklal Street, Bursa dan masih banyak lagi spot wisata di negara kekhalifahan Islam tersebut yang akan dikunjungi nantinya. Namun yang menjadi pembicaraan yang menarik dari manajer Derry Saputra adalah seputar akan berwisatanya aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora ke Hagia Sophia, sebuah masjid kuno termewah di Istanbul, Turki, yang baru saja dikembalikan fungsinya oleh Presiden Turki Erdogan baru-baru ini menjadi masjid untuk sholat bagi umat Muslim di Turki. Selayang pandang mengenai Hagia Sophia atau Hagia Sophia adalah sebuah tempat ibadah di Istanbul, Republik Turki. Dari masa pembangunannya pada tahun 537 Masehi sampai 1453 Masehi, bangunan ini merupakan katedral ortodok dan tempat kedudukan dari Patriark Ekumenis Konstantinopel. Kecuali pada tahun 1204 sampai 1261, ketika tempat ini diubah oleh pasukan Salib keempat menjadi Katedral Katolik Roma di bawah kekuasaan Kaisar Latin Konstantinopel. Bangunan ini menjadi masjid mulai 29 Mei 1453 sampai 1931 pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmani. Kemudian bangunan ini disekulerkan lagi dan dibuka sebagai museum pada tanggal 1 Februari 1935 oleh Republik Turki. Kemudian menjadi masjid lagi pada Jumat 10 Juli 2020 setelah pengadilan Turki memutuskan bahwa konversi Hagia Sophia pada tahun 1934 menjadi museum adalah ilegal. Keputusan inilah menjadikan Hagia Sophia kembali menjadi masjid.
Beberapa spot lainnya yang akan dikunjungi oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora yang juga menjadi kehebohan di laman media sosial pada hari ini adalah Istiklal Street atau Istiklal Avenue atau Istiklal Kadesi di Turki. Ini membentang dari Taksim Square hampir sampai ke Menara Galata yang terkenal. Jalan sepanjang 1 km ini telah bergabung dengan Taksim Square di Karakoy dan menghubungkan kota modern ke kota bersejarah. Beberapa spot wisata ini sudah dapat dipastikan akan dikunjungi oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora, dan ini akan memakan waktu cukup lama ketika di Turki nantinya. Menurut keterangan dari manajer Dery Saputra yang ada pada hari ini, akan ada masa liburan dan wisata nantinya lebih kurang beberapa pekan ke depan. Dikarenakan memang dalam momen ini tim dari Rizky Billar dan Lesti Kejora akan memaksimalkan beberapa pembuatan konten YouTube yang sangat menarik untuk disimak dan ditonton. Dan diharapkan akan memanjakan para fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora dengan momen-momen indah yang tidak akan dapat dilupakan oleh semua orang. Dan keinginan dari Lesti Kejora akan liburannya ke Turki telah terkabul dengan perjalanan wisata kali ini. Dalam penutup wawancara bersama manajer Dery Saputra pun juga membuka kesempatan untuk fans dan para penggemar yang akan ikut bersama sang idola dalam perjalanan wisata ini, membuka kesempatan yang sebesar-besarnya. Namun perlu dicatat bahwa biaya perjalanan ditanggung oleh masing-masing pihak, pungkas terakhir dari manajer Dery Saputra saat dijumpai di Bintaro pada hari ini. Semoga perjalanan dari sang idola kali ini akan memberikan kebahagiaan bagi semua orang dengan beberapa momen-momen indah yang akan membahagiakan nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.